Hari ni 30 hari bulan September. Ini dia Big Bike Group Suzuki daripada Malaysia yang datang ke Hat Yai. Kita datang ke sini untuk lawatan, disambut baik oleh ban Suzuki Hat Yai Thailand ni. Yang sebenarnya trip wheel ride ni ataupun wheel hin ride pergi ke Thailand ni setiap tahun bermula tahun 2012 yang lalu. Setiap tahun acara ini berlangsung, tetapi bila COVID melanda pada tahun 2020, kami terpaksa stop dan inilah trip yang pertama selepas COVID. Sekarang kita orang jalan tour pusing Hat Yai Songkhla hari ini. Ini dia 38 biji motor big bike, motor besar. Hari ni hari kedua, kita akan pusing-pusing kat sini, pusing-pusing dekat kawasan Songkhla ni, insyaAllah. Alright. Jadi dengan keadaan panas ini, kenapa tak ada orang atas ni pun saya tahu. InsyaAllah kita pergi ke Memet di Songkhla Samila Beach. Okey, sekarang ni kami berada di atas boat ataupun ferry akan cross daripada Samila nak pergi ke Koyo. Masih lagi di Songkhla bersama Big Bike Tour. Alright. Ini dia. Ya, senyum-senyum. Dekat masjid Songkhla, Masjid Changwat Songkhla ataupun wilayah Songkhla. Okey. Kita minum kafe ni, kita minum air blended ke ais ke apa ke kan, dekat macam bak dalam bas tu. Sebenarnya kita membantu anak-anak yatim dan juga pusat mahat tahfiz di Masjid Songkhla ni lah. InsyaAllah kita membeli sambil menderma. Ni dia hotel yang kami menginap di sini, Hotel BP Grand Tower, 4-star hotel di Hat Yai. Ini dia orang yang bertanggungjawab menguruskan grup Wheel Hin datang tour ke Hat Yai Thailand ni. Hari ni hari kami akan pulang ke Malaysia. Hai, berkesempatan hari ni kita ada event tambahan sebelum kita cop pasport di Sadau Border. Ini dia acara amal oleh Wheel Hin Motor untuk bantuan di Masjid Kelang Bampik daerah Sadau ni. Kita bantu dana tanah kubur yang baru. Alhamdulillah sambutan yang baik oleh pihak masjid. Diharapkan mereka berpuas hati dengan servis yang diberikan oleh Abar All Backers All Riders untuk perjalanan trip pada kali ini.